Beredar video, seorang pemuda di video kocak unggahan akun TikTok @stm_129. Pasalnya, pemuda berkaus biru itu terlihat diam-diam makan snack bahkan sampai bersembunyi di dekat selokan air. Video tersebut memperlihatkan seorang pemuda yang berniat untuk membatalkan puasanya secara diam-diam. Ia terlihat berada di sekitar area selokan air yang terlindungi tembok tinggi lalu berjongkok di sana. Setelahnya, pemuda itu terlihat menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Dan benar saja, pemuda itu kemudian terlihat membuka sebuah bungkus makanan ringan dan menandaskan isinya. Sesekali, pemuda itu mengawasi sekelilingnya berharap tidak ada orang yang memergokinya ketika sedang membatalkan puasa diam-diam. Bahkan pemuda itu sampai tidak bisa berkata apapun karena aksi makan diam-diamnya ternyata diketahui orang lain. Warganet yang menyaksikan video singkat tersebut pun ikut tertawa karenanya.